Sobat Jalan, apa kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi di channel Jalan-Jalan. Tapi seperti biasa, sebelum kita menonton videonya, yuk kita subscribe dan tekan tanda loncengnya ya. Di video kali ini, kita lagi berada di PRJ Kemayoran, Jakarta nih. Wah, nggak kerasa ya Sobat Jalan, sudah mulai lagi. Nah, PRJ ini dimulai dari tanggal 12 sampai 14 Juli. Hampir 1 bulan ya Sobat Jalan. Oh iya, hari ini adalah hari pertama bukannya PRJ dan ternyata pengunjungnya sangat ramai dan antusias. Padahal hari ini adalah hari biasa. Wah, nggak kebayang ya kalau weekend nanti ramainya segimana. Jumlah peserta yang mengikuti PRJ kali ini cukup banyak. Kira-kira hampir sama dengan tahun sebelumnya. Mulai dari motor, mobil, perlengkapan rumah tangga, perlengkapan bayi, berbagai macam makanan ringan, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, untuk tiketnya sendiri sebesar Rp50.000 untuk hari biasa dan untuk weekendnya sebesar Rp60.000. Ini tanpa konser ya Sobat Jalan. Dan untuk yang konser dimulai dari Rp80.000 sampai Rp450.000 per orangnya. Oke Sobat Jalan, tanpa berlama-lama tonton videonya sampai habis ya. Selamat menonton. Thank you.
gua ini enggak dapat ini gua. Gak kelihatan gedung-gedung atasnya. Gimana ya?
jelek. Ya kelihatan gedung-gedung atasnya. Terutama ya. Ada yang mau main games ternyata. Thank you.
Thank you.
hanya di stand Tema Kosong. Apapun makanannya, minumnya Tema Kosong. Secapai semangat untuk warga Jakarta. Yuk, kopi, tidur, kapal api, dan temukan rakyat.